Selamat ulang tahun Partai Demokrat. Oh, halo Pak Jarwo. Oh ya. Ah, baru pulang melaut ya? Ya. Gimana menurut Pak Jarwo setelah BBM naik ini penghasilannya apa ini? Oh, penghasilannya agak kan sepi om. Oh sepi. Oh ya om. Jadi agak berkurang ya? Ya berkurang. Ah, bagaimana keluhan sampean ini? Saya tampung. Saya punya teman mungkin yang nanti bisa menginspirasi sampean, keluhan sampean tentang kenaikan BBM biar ada solusi. Oh, monggo. Ya, ayo, ya. Saya punya teman di sana, ya. Kadung trimo dingo seneng dewek mesti isun ya wis urip mulya tapi ati nisun terata pian nyawang tangise wong wong piam piaman. Sobat podcast Banyu Biru Banyuwangi, saat ini saya berada di Pelabuhan Muncar di Kabupaten Banyuwangi. Pelabuhan Muncar ini dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar setelah Bagan Siapi-Api yang ada di Sumatera. Dan perlu diketahui juga, Pelabuhan Muncar ini pelabuhan tertua di Jawa Timur, sekaligus juga pelabuhan terbesar di Pulau Jawa. Saat ini saya lagi menunggu Mas Husen, salah satu PAC Partai Demokrat, ya, yang merupakan PAC Kecamatan Muncar. Kita tunggu saja kehadiran beliau nanti di kesempatan hari ini di Pelabuhan Muncar saat ini. Ayo, mari Pak Jarwo kita temui teman saya, ya. Oh ya. Assalamualaikum, Mbak Desi. Ya. Ya, alhamdulillah ini sehat. Kayaknya saya diundang di pelabuhan yang luar biasa. Ya. Ini nelayan asli Muncar, namanya Pak Jarwo. Baru pulang laut. Ini jangan dikira penuh isinya, ini tidak ada. Tidak ada isinya ini. Kebetulan lagi sepi, Pak. Iya. Baik, Sobat Podcast Banyu Biru Banyuwangi. Saya sudah bertemu dengan Mas Husen, PAC Muncar, sekaligus juga Mas Husen ternyata bawa seorang teman, salah seorang nelayan asli Muncar, yang siang hari ini siap untuk kita ajak ngobrol. Kalau kepengen tahu keseruan obrolan kita, kita ikut terus di Podcast Banyu Biru Banyuwangi. Enggak, Mas? Yuk, sana kita. Tapi hati nisun terata pian nyawang tangise wong wong piam piaman. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai dulu bareng Pak Jarwo yang baru pulang dari pantai ini. Iya, Sobat Podcast Banyu Biru Banyuwangi, saya Desi Alinda sekarang ini berada di Kecamatan Muncar. Pagi hari ini tadi kita sudah jalan-jalan ke pantai. Saya diundang sama Mas Husen untuk melihat ya kegiatan para nelayan yang ada di Muncar. Dan cuacanya pagi hari di siang hari ini cukup lumayan bagus. Jadi sejuk, jadi lebih nyaman lagi. Mas Husen, apa kabar? Ya. Tadi lumayan, kalau di pantai sih nggak terlalu berasa ya, karena ya, hawanya nggak terlalu panas gitu. Ya, alhamdulillah. Sehat pagi hari ini. Biasanya cuaca sangat panas ya. Hari ini sangat mendukung, sejuk sekali. Dan tadi kita ketemu sama Pak Jarwo pas di pantai. Ketemu sama Pak Jarwo dan ketika Desi menawarkan untuk ngajak ngobrol-ngobrol seputar kegiatan Pak Jarwo dan juga keluhan-keluhan Pak Jarwo sebagai nelayan Muncar, beliaunya bersedia. Nah, ini dia kita bawa sekalian untuk bisa ngobrol-ngobrol sekarang ini. Selamat siang Pak Jarwo. Siang ini kostum khasnya nelayannya Muncar ya. Jadi nggak sempat pulang, tadi kita langsung ajak beliau untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng Podcast Banyu Biru Banyuwangi. Dan sahabat podcast,
nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar keluhan dan juga perkembangan nelayan yang ada di Muncar. Tentu saja sekarang ini kita tahu bahwasannya harga BBM untuk seluruh Indonesia termasuk juga di Banyuwangi ada kenaikan-kenaikan mulai dari Pertalite, kemudian Pertamax dan juga solar. Nah, kebetulan juga Bapak Jarwo ini seorang nelayan yang mempunyai sebuah kapal yang bahan bakarnya menggunakan solar, ya Pak Jarwo ya, dan juga dengan harga yang awalnya sekitar 5.000 sekarang berubah menjadi 6.800, naik sekitar 1.800. Berasa nggak Pak Jarwo? Ya terasa, gitu. Penghasilannya kayak solar ini kan naik, penghasilan lebih rendah, kasihan sama anak buah lah, gitu. Penghasilannya sembarang ya kayak solar naik, sembako semua kan naik ya, semua, gitu. Otomatis sudah ya Pak Jarwo? Otomatis semua naik. Mas Husen, sebenarnya Pak Jarwo ini seorang nelayan. Ya. Orang-orang atau teman-teman kita yang nelayan ini apa juga keluhannya sama dengan Pak Jarwo, Mas Husen? Saya kira semua nelayan merasakan, karena dengan kenaikan 1.800 untuk solar, kan biaya operasional itu kan mempengaruhi. Nah, tambah-tambah. Ketika mau berangkat, para nelayan ini juga main hitung-hitungan. Sekali berangkat, nggak cuma puluhan ribu, tapi sampai jutaan, Pak Jarwo ya. Ya. Itu pun kalkulasinya ketika berangkat nanti nilainya kan dua, dapat dan nggak dapat. Nah, ketika tidak dapat kan sudah berapa kali lipat kerugian nanti dari operasional juga di keluarga yang terdampak juga dengan sembako naik juga. Nah, jadi kayak Pak Jarwo ini ya masih apa ya, muter-muter gimana keuangan. Biar ke laut gitu ya. Pak Jawa pernah nggak pulang nggak bawa hasil gitu? Sering. Sering berapa itu kerugian materi yang harus dibebankan ke jenengannya? Ya kalau beban gitu ya sekitaran 1.000, 2.000. 1 juta, 2 juta gitu ya. Itu satu hari ya. Kalau tidak mendapatkan ikan. Ya. Keuntungannya? Kalau keuntungan nggak pasti gitu ya. Seperti hari sana itu aja. Gitu ya. Jadi bisa mencukupi. Iya. Tapi dengan kenaikan harga BBM saat ini juga mungkin ya nipis-nipis. Ya nipis lah. Pak Jawa, kalau misalnya dari kan kalau nelayan itu kan ada musiman ya. Kalau ada musim angin ini nggak boleh melaut. Ya. Dan ini kalau misalnya nggak ngelaut aktivitasnya? Ya kayak ya bantuan kita. Ya nyari apa ya aja lah yang ikhlas sampingan gitu aja. Sampingan yang dia ambil Pak Jarwo biasanya apa? Ya ada yang bantu kayak tetangga gitu, kayak Mas Husen gitu, walaupun kita libur ada bantuan kerja. Karena kebetulan Mas Husen ini punya usaha jahit gitu ya. Jadi bukan masalah jahitnya. Jadi kayak saya nanti melihat warga ketika merasa kebutuhan pokok itu harus dipenuhi hari itu, kadang mereka kan kalau nggak ke laut apa ya, dapatnya. Saya lihat dari kepandaiannya beliau selain nelayan, jadi dia bisa apa servis kompor, terus ngecep. Makanya kayak kemarin selain juga BAC, saya kan juga yang di BUMDES. Ketika ada UMKM, istrinya akan bikin UMKM, kita beli. Nah, kita beli, kita jualkan. Itu dari istrinya. Kalau dari beliaunya, karena dia bisa nukang. Ketika ada apa pekerjaan proyek dari partai, kayak kemarin masang banner atau apapun, itu saya serahkan ke beliaunya. Jadi, ya adalah uang sampingan dari kita. Dengan apa keahlian beliau kita berdayakan gitu loh. Ya, sobat podcast Banyu Biru Banyuwangi, Mas Husen ini adalah salah seorang PAC. Kebetulan PAC Muncar ya. Yang kebetulan juga kalau bisa dilihat bisa dibilang Mas Husen ini termasuk orang muda lah gitu. Ya. Orang muda yang terjun ke dunia politik dan langsung berada di posisi ketua PAC Muncar. Mas, background yang sebelum ke politik itu dulu apa? Saya sebelum masuk ke partai, saya dulu kan ketua RW. Ketua RW. Ketua RW.
Jadi saya itu juga sebagai ranting NU. Dulu di bidang sosial, saya ketika di RW, sering kan ngajukan bantuan-bantuan ke desa. Itu kan kadang nggak harus terrealisasi waktu itu atau jangka pendek kan, masih jangka panjang. Nah, ketika saya punya janji dan usulan masalah bedah rumah, itu masih 2018, 2017-18 saya ajukan ke desa untuk bedah rumah, itu janda tua sekali. Nah, lama sekali nggak terrealisasi. Akhirnya saya janji siapa saja nanti partai atau apapun yang ketika mau bantu beliaunya janda tua ini, saya abdikan saya untuk ikut ke partai, organisasi atau apapun. Nah, janji itu terjawab ketika 2017 menginjak 18, ternyata yang hadir di janda tua tadi yang benar-benar apa, tidak mampu lah, memang sebatang kara, itu ternyata Pak Michael sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi yang langsung turun, terjun mengawal bedah rumah itu. Jadi bukan birokrasi pemerintah ya? Bukan, Pak Michael terjun langsung mengawal. Kita sebagai RW waktu itu ngawal. Jadi sampai hari ini bisa kita lihat bantuannya Pak Michael itu masih ada. Bedah rumahnya juga masih ada sampai hari ini. Karena itulah inspirasi. Nah, karena janji saya kayak gitu, terjawab dengan datangnya Partai Demokrat bersama Pak Michael, ya saya masuk. Dengan komitmen bahwa saya akan membela Partai Demokrat sampai kapanpun. Kalau bisa 2024 harus menang lagi. Jadi inilah ibaratkan ceritanya. Ya. Jadi bukan semata-mata Partai Demokrat yang mengundang Anda, tapi inisiatif pribadi sendiri. Karena kepedulian dari Partai Demokrat tadi turun ke masyarakat. Betul. Gitu. Mas Husein, jenengan bisa dibilang orang muda, karena Pak Ketum kita, Ketua Umum kita AHY itu juga orang muda, dan juga punya slogan yang muda adalah kekuatan. Gitu ya. Ini jenengan bisa dibilang masih muda, dan banyak sekali orang-orang muda yang sekarang ini masih enggan untuk berbicara tentang soal politik, apalagi partai politik gitu ya. Mas Husein, bagaimana cara meyakinkan teman-teman sebayanya jenengan ini untuk bisa ini loh sebenarnya masuk partai ini begini loh gitu loh. Ini caranya jenengan bagaimana? Kalau saya punya cara sendiri. Kita melihat ibaratkan siar. Siar itu kan ada tiga, dengan berbicara, dengan perbuatan, dengan pribadi kita. Saya ngambil yang dengan pribadi kita. Ketika kita bermasyarakat itu santun, jujur, tegas, masyarakat atau teman-teman muda bisa melihat kita. Bukti kita kemarin mengadakan beberapa kegiatan olahraga, misal badminton, itu semua anak muda. Nah, setelah kita tunjukkan sifat kita yang ramah, sopan, kayak Mas Ketum AHY itu, dengan sendirinya mereka ada sudah berapa orang yang siap merapat. Satu, ingin menjadi PAC. Dua, sekarang yang aktif sudah menjadi sekretaris PAC. Dan ada lagi yang usianya sudah tua tapi minta logo-logo partai itu ditaruh di rumahnya. Inisiatif pribadi mereka. Makanya saya enggak mengajak. Kalau kebanyakan partai mesti kan mengajak dengan iming-iming. Masuklah partai ini akhirnya. Kita akan mendapatkan ini gitu. Nanti kalau kita bicara gitu, kebanyakan warga itu bullshit. Partai itu pasti gitu. Tapi dengan kita menunjukkan pribadi kita, siar kita dengan pribadi kita ke sesama anak muda atau ke sesama manusia itu menghormati, kita sopan. Mereka dengan sendirinya akan melihat baik buruknya sebuah partai itu dengan pribadi kita dulu. Kan gitu, itu menurut saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang dari teman-teman pemuda, bukan dari olahraga saja, komunitas KB-KB yang sering kita datangi pun tahu kan, oh ini Mas Husein dari Demokrat. Nah, dengan kita tidak pernah meninggalkan identitas Demokrat kayak warna biru ataupun, semua tahu kok. Tahu kalau kita Demokrat gitu ya. Yang terpenting pribadi kita dulu.
Pak Jarwo, sebagai nelayan yang bisa dibilang ini keluhannya cukup lumayan besar dengan kenaikan harga BBM. Pak Jarwo kepengennya apa sih untuk negara, dari negara atau mungkin dari partai politik? Yang... Ya, pengennya BBM turun lagi gitu. Ya, biar ekonomi yang ke bawah itu lebih ringan gitu. Selama ini Pak Jarwo udah merasakan belum bantuan, bisa dibilang gitu, sumbangsihnya partai politik untuk jenengan sebagai nelayan ataupun sebagai kepala rumah tangga atau sebagai pribadi jenengan? Kalau pribadi saya ya memang ada bantuan kayak tenaga. Kalau ada libur gitu ada bantuan suruh masang apa kayak Mas Husein gitu. Jadi diberdayakan. Iya. Kedepannya Pak Jarwo? Ya harapannya ya cuma BBM aja. Pokoknya BBM turun. Nah, turun gitu aja. Biar ekonomi enak. Karena selain perahunya itu pakai solar kan dia berangkatnya pakai sepeda motor butuh bensin Pertalite. Ya. Juga gitu ya. Memang sekarang ini yang menjadi keluhan ibaratnya ini udah keluhan senusantara lah ya, bisa dibilang gitu. Global itu. Rakyat juga nggak kepengen iming-iming yang muluk-muluk lah, kepenanya BBM turun aja ya. Gitu. Mas Husein, kalau bisa dilihat jenengan punya kegiatan banyak sebagai pribadi. Selain Mas selain di Demokrat atau menjadi PAC, kegiatan jenengan sehari-hari? Saya seorang penjahit. Alhamdulillah bukan penjahat. Itu. Iya. Iya. Penjahat. Jadi jangan dipelesetkan penjahat. Jadi kita saya asli penjahit. Dari dulu, dari ibu saya penjahit, turun ke saya menjadi penjahit, dan ketika saya menjahit, saya juga berdayakan teman-teman kader, kayak ibu-ibu janda-janda tua yang dia bisa menjahit. Itu ikut dengan saya. Tanya Pak Jarwo ini, ada namanya Bu Katinem, dia janda tua. Ya. Rencana juga mau ajak ke sini. Itu jahit dari saya, jadi tetap nanti saya kasih. Ada lagi beberapa, saya pekerja ada 5, salah satunya kalau mau menjadi pengurus kayak di tingkat desa-desa, ada yang jadi ranting dan itu. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau berbuat dari segi apapun itu bisa, ya kan, intinya menolong sesama, apalagi kita mempunyai partai besar, Partai Demokrat, nanti yang kedepannya kita juga punya tujuan memperluas bantuan kita untuk masyarakat, kan gitu. Iya, Sobat Podcast Banyu Biru Banyuwangi, kita ketahui bahwa besarnya sebuah partai politik itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya itu tergantung dari kekuatan, solidaritas dari beberapa kader partai, kecerdasan, kepinteran, ketangguhan yang itu menjadi modal utama dari besarnya sebuah partai politik. Mas Husein ini adalah salah satu, bisa dibilang adalah aset ya, aset yang harus dijaga oleh sebuah partai. Kebetulan juga Mas Husein milihnya Partai Demokrat ya. Ini sebuah aset yang bisa dibilang akan memberikan sumbangsihnya untuk partai dan tentu saja kedepannya untuk bangsa dan negara gitu ya Mas Husein. Mas Husein, kalau misalnya kita berbicara tentang partai politik gitu ya, dan partai politik dan muda, kita jarang-jarang sekali ya mengetahui bahwasan orang-orang muda, walaupun sebenarnya di Demokrat itu orang mudanya banyak banget gitu ya, banyak banget dari mulai ketua umum, kemudian kader-kader dan PAC seperti jenengan ini juga orang-orang muda semua gitu ya. Mas Husein, bagaimana menyikapi tentang cibiran gitu ya dari orang-orang sebelumnya yang sudah berkecimpung di dunia politik tentang orang-orang muda yang sekarang terjun ke dunia politik? Kalau cibiran menurut saya itu bagaimanapun, dimanapun, itu pasti ada. Selama kita punya keyakinan, kita punya komitmen jelas di salah satu partai, terutama kalau saya, komitmen saya jelas. Dek, Partai Demokrat dicibir kayak apapun tetap Demokrat. Sampai 2024, setia sampai mati. Misi kita harus menang kembali, rebut kejayaan kembali. Karena di masyarakat, masih banyak yang merindukan zamannya Pak SBY. Itu jelas dari ibu-ibu itu, perbedaan yang dirasakan sekarang ini dengan zamannya Pak SBY ketara banget kan, dirasakan banget.
Maka dari itu kita sebagai pemuda, ayolah turun ikut ke Partai Demokrat. Karena apa? Dengan pemuda-pemuda kayak saya dan di belakang saya pengurus-pengurus yang muda semua itu, kedepannya tujuannya tidak lain hanya untuk rakyat, kan gitu. Jadi pesan saya untuk anak muda sudah jangan ragu lagi. Gabung bersama Partai Demokrat. Demokrat. Kalau partai politik menurut saya Demokrat. Soalnya dari ketua umum aja udah muda. Gitu. Pak umumnya kan hampir mirip dengan saya katanya gitu loh. Itu malah menambah poin sendiri bagi saya. Di sana di Jakarta ada Mas AHY, di Muncar ada AHN, Ahmad Hussein. Gitu ya. Di DPD ada Mas Emil Dardak. Kan hampir mirip semua kan gitu. Dan semua usia-usia muda. Nah. Jadi tidak salah dong kalau sekarang Desi nanya, apa sih pendapat Mas Hussein tentang ketua umum kita? Sudah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kejujurannya, sopan santunnya, ramah, dan ketegasannya itu. Karena dia mantan Tentara loh. Ya itu, saya senang kalau basic itu nanti pemimpin itu dari tentara. Karena apa? Ibu Pertiwi saja dijaga. Apalagi ibu kita. Iya kan? Ibu-ibu kita, ibu Pertiwi saja loh dijaga sama tentara. Apalagi ibu-ibu kita yang butuh perlindungan. Itu menurut saya. Jadi pas banget Mas AHY itu. Dan perkembangan politik Partai Demokrat di Banyuwangi tidak dipungkiri lagi juga ada campur tangan dari ketua DPC kita yang orang sudah tahu. Orang tahu lah siapa Pak Michael. Hanya orang Demokrat aja, semua orang Banyu tahu bagaimana all out-nya beliau untuk partai kita gitu, Partai Demokrat. Menurut jenengan, ya, Pak Michael itu gimana sih? Saya sendiri bangganya dekat dengan Pak Michael, dengan Demokrat Banyuwangi apa? Dulu sebelum saya Demokrat, orang melihat siapa sih Hussein, wong penjahit. Penjahit, jadi orang kayak, ah nggak penting dia. Tapi ketika sekarang sudah dekat dengan Pak Michael, sering foto bareng Pak Michael, aktivitas bareng Pak Michael, bareng Demokrat, mungkin sekecamatan Muncar masih mikir, wah, Mas Hussein Demokrat. Nah, kalau dulu kan, apa Hussein penjahit itu? Sekarang, kita cari Mas Hussein penjahit Demokrat. Nah, kalau dulu kan, Hussein penjahit itu siapa? Tapi ketika ada label di belakang, Hussein penjahit Demokrat, beda lagi. Karena di belakang saya ada Pak Michael yang sering turun ke bawah, sering mendengar aspirasi masyarakat ataupun lembaga-lembaga di Kecamatan Muncar. Makanya ketika ada kayak pejabat-pejabat di Kecamatan Muncar ingin ketemu Pak Michael, bukan nyari siapa, ya Hussein penjahit. Karena di belakang ada penjahit Demokrat. Pak Jarwo udah pernah ketemu Pak Michael belum? Udah. Sudah? Oh alhamdulillah sudah pernah ketemu. Sudah, waktu main ke rumah. Baik orangnya. Jenengan, apa harapan jenengan sebagai rakyat, sebagai nelayan untuk Partai Demokrat dan... Ya kalau buat Demokrat minta tolong aja harga BBM ini diturunkan. Sobat Podcast Banyu Biru Banyuwangi, obrolan kita ini memang asik. Dan keluhannya untuk saat ini memang nggak jauh-jauh dari kenaikan harga BBM yang lumayan berasa atas sekitar 1.800-an. Pak Hussein tadi sudah menceritakan ke kita ketika tidak melaut dia kehilangan pekerjaan dan terbantu dengan Mas Hussein sebagai kader Partai Demokrat memberikan solusi bagaimana caranya biar Pak Jarwo ini bisa tetap produktif walaupun tidak melayan. Pak Jarwo, kita tahu sekarang harga BBM naik gitu ya. Dan jenengan punya kapal berapa? Satu. Satu. Dan biasanya kalau melaut berapa orang? 20. 20 orang. Itu kapalnya milik jenengan apa nyewa? Punya sendiri. Punya sendiri. Alhamdulillah punya sendiri. 20 orang. Jadi kalau sekali jalan sekitar 1 juta pengeluarannya itu napsi-napsi ya? Iya. Kadang untung, kadang enggak. Gitu. Kalau misalnya enggak untung, dibebankan ke Pak Jarwo sendiri? Iya. Gitu. Dan keluhan ini sebelumnya pernah enggak disampaikan ke partai politik yang lain atau ke pemerintah gitu? Udah. Kalau dulu udah, sekarang kan dinaikkan lagi gitu. Ini belum ada? Belum ada sekarang. Belum ada antisipasinya bagaimana menanggulangi harga BBM ini? Ya, belum. Pak Jarwo, kalau misalnya Pak Michael datang nih ke sini nih, ditanya jenengan. Pak Jarwo mintanya apa nih gitu ya? Jenengan. K-
Kalau saya pribadi minta harga BBM itu turun. Itu aja. Ya, gitu aja. Karena sangat dikeluhkan oleh nelayan-nelayan seperti Pak Jarwo, teman-teman Pak Jarwo banyak? Semua banyak. Yang paling berasa sekarang ini tentang kenaikan harga BBM, nelayan yang bagaimana nih Pak Jarwo? BBM naik, kayak ada buah, memang naik harganya. Berarti upahnya? Ya, harga ikan murah. Harga ikan tetap murah. Itu biasanya harga ikan ditentukan oleh siapa Pak Jarwo? Harga ikan ya orang darat. Orang darat, ya. Jadi yang menentukan orang darat. Ya. Jadi jenengan hanya mencari aja. Kemudian menjual di orang darat ya. Dan menentukan harganya berapa itu orang darat. Ya. Bukan jenengan. Jenengan biasanya ikan apa yang biasa jenengan hasilkan? Lemuru dan tongkol. Lemuru dan tongkol. Itu langsung dijemput sama orang darat. Kemudian orang darat yang... Sudah di pabrik. Berkisar harga berapa kalau jenengan yang jual ke darat? Per kilo? Sekitaran 7.000, 9.000. 7.000, 9.000 di darat. Nanti kalau sampai di darat naiknya berapa lagi? Ya. Kata pedagang. Ya, tergantung pedagang tuh masuk pabrik itu. Jadi jenengan nggak tahu berapa harga. Jadi kalau misalnya jenengan langsung jual ke pedagang nggak bisa ya Pak Jarwo? Nggak bisa. Harus lewat pedagang itu. Calo nggak sih? Bukan. Kebanyakan ya calo. Pak Jarwo kalau misalnya tadi Pak Jarwo bilang kalau misalnya tidak ke laut ya aktivitas jenengan ini adalah melakukan kegiatan yang tetap produktif, tetap ya. Menghasilkan nah. Gitu ya. Kalau misalnya ada keinginan untuk usaha apa gitu Pak Jarwo? Ya usaha memang ada kalau di darat, tapi kayak modal aja gitu. Jadi terbentur modal? Modal gitu. Kepengennya buka warung atau bukan? Ya kebanyakan ya warung, apa darat. Kepengennya Pak Jarwo dan istri punya warung sendiri. Ya. Mudah-mudahan didengar sama Pak Michael ini ya. Iya. Iya. Tapi Pak Jarwo mintanya harga BBM aja turun gitu. Pokoknya BBM aja turun gitu. Pak Jarwo sekedar diketahui bahwa harga BBM itu sebenarnya yang menentukan kenaikan adalah pihak pemerintah gitu ya. Tapi tentu saja teman-teman dari partai politik khususnya teman-teman yang ada di fraksi ini yang apa namanya membantu. Iya. Mengkomunikasikan gitu ya agar harga BBM tidak naik gitu ya. Tapi kita bahwasannya sekarang ini kemungkinan untuk turun kayaknya kecil ya, gitu ya. Tapi Pak Jarwo sudah siap nggak tentang hal itu? Ya kalau pribadi ya memang siap, kalau harga dari pemerintah memang siap. Yang penting sembako kayak gitu itu naik gitu kan. Jadi otomatis gini, Pak Jarwo tadi kan BBM naik, ya. Tapi harga yang hasil ikan yang dijual ke darat ikut naik nggak? Nggak. Permasalahan di situ Pak Jarwo. Iya. Kalau misalnya Pak Jarwo naikkan bagaimana? Mereka nggak mau terima. Mereka nggak terima. Jadi regulasinya ini terpentok dari harga ikan yang nggak naik, iya. Gitu ya. Pak Jarwo pernah nggak mengkomunikasikan bagaimana caranya agar akad harga ikan ini ikut naik karena BBM ini naik gitu? Ya, ada. Itu tergantung dari pabriknya. Pak Jarwo punya komunitas nelayan-nelayan gitu nggak? Komunitas nelayan. Nah, ini pernah nggak mengkomunikasikan itu ke ketua komunitas agar disampaikan ke pihak pabrik agar mereka juga menaikkan harga ikan? Ya, takutnya kalau ikan itu naik, nggak ada yang beli gitu. Nggak ada yang beli dari pihak? Ya, ini ya yang kecil-kecil, konsumsi buat laut pauk gitu. Nah. Jadi ketakutannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kan dilema juga Pak Jarwo ya, gitu ya. Kalau jenengan tetap jalan tapi hasilnya sangat tipis lagi. Ya. Kalau nggak jalan juga nggak produktif ya, gitu. Tetap jalan juga harganya ikan nggak naik-naik nih Pak Jarwo. Pak Jarwo punya putra berapa? Putra dua. Masih sekolah semua. Ya, sekolah semua. Jadi masih punya putra dua. Kegiatan Pak Jarwo sehari-hari ada nelayan. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Berangkat jam 8. Pagi? Ya, kadang sore pulang. Oh, sorenya pulang. Gantung ikannya. Itu aja. Itu ya. Tiap hari pasti ada tapi. Ya. Belum pasti. Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Tapi pengeluaran tentu. Tetap. Pengeluaran tetap. Arisan tetap. Ya. Baik, Mas Susan terima kasih ya atas undangannya ke Muncar, atas jalan-jalannya ke pantai. Ya. Tadi lumayan bagus ya. Kita lihat situasi pantai dan ketemu Pak Jarwo juga. Ini luar biasa. Jadi kita tahu bagaimana kehidupan nelayan Muncar yang sebenarnya. Jadi Pak Jarwo juga menceritakan banyak. Ini nanti kita menjadikan inspirasi untuk perbaikan negara kita khususnya gitu dan masyarakat Muncar pada khususnya pada umumnya Indonesia dan khususnya masyarakat Muncar. Ya.
Baik, Sobat Podcast Banyu Biru Banyuwangi, itu tadi obrolan kita bareng Mas Husein dan Pak Jarwo, seorang nelayan Muncar. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini nanti bisa menghasilkan sebuah inspirasi baru bagaimana cara perbaikan-perbaikan ekonomi dan sistem kepemerintahan kita. Saya Desi Alinda dari Podcast Banyu Biru Banyuwangi, mohon diri. Terima kasih kebersamaannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.